يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. Wahai orang-orang yang lena, bangsa-bangsa yang lena, wahai keturunan-keturunanku yang duk main phone, duk galak, duk rempit, mai, ni tanah kita ni, tanah kita bersama, mai, jangan biarkan Al-Qassam saja, depa pun tak larat, depa pun tak ada tenaga, tak cukup kudrat, mai support. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin al-fatiha lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Wa nasilil haqq bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه حق قدر عظيم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله kau lancarkanlah lidah dan lisanku ya Allah untuk mengatur setiap butir bicara dan aksara, agar setiap ilmu dan setiap titisan curahan ilmu, sebagaimana engkau sejukkan bumi kubang semakmu ini dengan mutiara hujan yang turunkan bagaikan mutiara. Sallallahu alaihi Muhammad, engkau sejukkan juga hati kami ya Allah dengan siraman iman, bertambahnya ketakwaan dengan bertambahnya keilmuan, menjadikan kami tunduk kerendahan, bukan meninggi dengan penuh kesombongan. Jadikanlah kami ilmu umatmu, umat nabimu dan hambamu yang sentiasa bersyukur atas nikmat keilmuan, kerana lagi pandai, lagi cerdik, lagi celik seseorang hamba itu, lagi tunduk dan lagi khusyuk, lagi tawaduk. Maka konsep orang yang makin pandai, makin tunduk, bukan makin pandai, makin meninggi. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Semuliakan pimpinan, pengurus, penjaga, tuan pengerusi, semoga sihat selalu. Alhamdulillah diberikan kesihatan, kelapangan, keluasan rezeki. InsyaAllah, husnul khatimah. Amin, abadan abada. Tuan Timbalan Pengerusi, Jatan Kuasa Pengurusan Pentadbiran Masjid Kubang Semang. Yang saya ingat masjid ni antara masjid yang terawal mempunyai kaligrafi dinding yang paling cantik dalam Pulau Pinang, antara yang terawal sebelum masjid-masjid lain mula nampak mencantik dan memaniskan landscape dalaman ataupun interior design dalaman. Jadi masjid ni antara yang terawal. Saya kira tahun mungkin dah 20 tahun lebih. Saya ingat saya kan, dinding kita tu. Ketika masjid lain masih lagi suram, samar, pudar, masjid ni dah melangkah ke hadapan dari segi kaligrafi. Mudah-mudahan masjid ni juga akan terus melangkah ke hadapan, bukan hanya pada interior, pada fizikal, tetapi dalam bentuk pengisian secara spiritual. Jadi dia seganding, seiring, seia, sekata. Spiritual, fizikal mesti berjalan serentak. Dakwah
terbahagi kepada dua, teknikal dan spiritual. Dua-dua ni mesti bercantum dan bergabung. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu. Ibu-ibu duduk kat mana? Oh ni, dalam tinted ni. Sakan ni pun, no? Ada ruangan khas, tinted lagi. Ibu-ibu nampak ustaz ke? Nampak, ha? Saja tanya, aku tak nampak ustaz lagi balik tidur. Tak boleh, no? Kalau nampak tu tak apa, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Allah SWT yang tidak dilupakan pasukan batalion panji kamera hitam. Dia panji hitam yang pertama, ni panji kamera hitam. Bawah sikit nak kira. Bawah sikit pada Al-Qassam. Kira batang teripuk tu tunggu nak bunga Israel je. Kamera ni tujuan pertama merakam. Tujuan kedua batang teripuk tu. Nak belasah Israel. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin dan muslimat yang berada di Kubang Semang, Parlimen Perempatan Pauh, mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati, disaksikan oleh mutiara dan hujan yang turun, insyaAllah. Alhamdulillah, tuan-tuan, malam ni Sallallahu Alaihi Muhammad dan kali pertama saya muncul dan timbul untuk kuliah maghrib pada malam ni, insyaAllah, untuk kita membawa satu tajuk, kita nak mengangkat satu subjek yang telah pun terlafaz dan ternukil dalam tak kurang daripada 40 sahabat yang menukilkan cerita tentang satu benda yang kalau saya sebut benda tu, tuan-tuan mesti akan rasa benda tu dekat dengan kita. Dan kita tak rasa benda tu penting dan besar. Rupanya dalam Islam, dalam daulah, dalam dakwah, benda tu sangat rapat dengan Nabi. Dan antara sunnah Nabi adalah, sebab tu tajuk ni adalah tajuk yang untuk man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'in fil jannah. Dalam banyak-banyak cara kaedah nak ikut sunnah Nabi ni, ini antara sunnah Nabi yang gadang-gadang jarang-jarang orang bincang. Jadi masjid ni telah menyahut seruan dan cabaran menjadi masjid pertama sembang tajuk sunnah Nabi ni. Apakah sunnah Nabi, tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah mengangkat bendera. Rupanya mengangkat bendera adalah satu benda yang Nabi buat dan Nabi tak pernah tinggal dalam setiap sariah, dalam setiap ghazwah. Nabi nak bina masjid, Nabi angkat bendera. Maka tajuk kita malam ni panji. Panji itu dalam bahasa klasik ataupun dalam bahasa moden, dalam bahasa istilah mudah nak faham, itu bendera. Ar-Rayyan. Dia ada beberapa istilah yang kita nak bincang malam ni. Kenapa kita kena sembang tajuk panji ni? Di bawah panji-panji. Bila sebut bendera, tuan-tuan, apa yang kita bayangkan hari ni dan suasana hari ni, setiap kedai, setiap bangunan, setiap petrol pump, setiap toilet pun penuh dengan bendera Palestin. Atas bukit, bawah bukit, atas gunung, dalam laut, atas laut. Luar baju, dalam baju, baju dalam pun bendera Palestin. Nak abang tu. Bendera Malaysia pun dia tak nak pakai kan. Tak apalah, maksudnya bagus. Menghidupkan sunnah Nabi kerana Nabi mengajar para sahabat antara kaedah dan cara kamu memuliakan hubbul watan. Salah satu cara untuk mencintai negara, mencintai agama adalah kamu angkat tinggi-tinggi. Apakah itu? Ar-Rayyah ataupun panji. Kerana itu lambang min sya'airillah. Agama ini agama yang ada maruah. Agama ini agama yang high class. Jangan kita low classkan. Agama ini agama yang Allah dah upgrade. Agama ini agama yang high. Maka kita jangan down. Sebab tu dalam kita kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, dalam upacara rasmi rutin anak-anak sekolah setiap hari Isnin, kalau kita belah Kedah setiap hari Ahad kan, negaraku tegak tanpa bergoyang dan bergoncang, nak terkencing pun tahan sebab cikgu kata, "Eh, ni negaraku ni, tak boleh bergoyang." Time azan hang duk bergoyang macam main game pula, time negaraku pandai hang hormat. Sedangkan syiar panji Allah itu adalah pada azan. Macam mana kita boleh hormat negaraku tanpa bergerak? Macam itulah kalau boleh kita hormat bila azan, panji, bendera Islam bila Tok Bilal melaungkan azan. Kalau boleh buat sampai tahap macam tu, lagi baik. Sallallahu alaihi Muhammad.
Tuan-tuan, jadi rupanya nak belajar tajuk panji, panji Islam di tanganmu. Saya agak bergoyang tajuk ni. Memang dia bergerak besar dan berat. Soalan Nabi Muhammad, tuan-tuan, saya baru sampai daripada Kuantan 6.45 tadi. Sempat hanya salin baju kan untuk Kubang Semang. Okey, cerita tentang panji ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pertama yang harus kita faham, kita set dalam kepala nak faham tajuk ni, kita letak dalam hati dan keyakinan kita bahawa ya Allah, aku sedang beriman dengan ilmu al-fitan. Al-fitan ni maksudnya apa? Ilmu akhir zaman. Bila semakin banyak menuju kepada akhir zaman, kalian akan melihat betapa pentingnya bendera-bendera Islam. Walaupun negara yang berbeza, agama yang sama. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita sedang menjulang dan mengangkat bendera yang sama walaupun warna berbeza. Bendera kita sama, Saudi. Apa lagi? Syria, Yaman. Allahumma barik lana fi Yaman, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Tunisia, Algeria, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Hindustan, Gohetgustan. Semua negara sebenarnya kita berkongsi satu, berkiblatkan mengangkat bendera yang sama, alif sim lam alif mim. Inna dina indallah hil Islam. Okey. Jadi yang pertama kita kata ya Allah, aku sedang beriman dengan hadis yang berkaitan dengan ilmu al-fitan. Ilmu akhir zaman. Dalam hadis akhir zaman, contoh dalam kitab hadis 40 karangan almarhum Syekh Abdul Ahmad Fahmi Zamzam, mengatakan bahawa tajuk bendera, tajuk panji ni kamu akan temui bila akhir zaman nanti banyaknya pejuang-pejuang bangsa, agama, nusa, negara dan agama akan kembali. Bendera akan kamu nampak di mana-mana sahaja. Seperti mana zaman sahabat bersama Nabi, Nabi meletakkan Uhud, Badar, Tabuk sampai Khandaq, sampai Hunain, Fathu Mekah, bendera Islam terpacak dan menandakan bahawa bila kemerdekaan, bila bendera terpacak ni tuan-tuan, itu antara salah satu cara untuk mengalahkan mental musuh. Pada zaman Turki Utsmaniyah, pada zaman Abbasiyah, pada zaman Sayyidina Tariq Ibnu Ziyad, ketika membawa Islam ke bumi Spain, ke Gibraltar, ke Madrid, ke Real Madrid, sehingga Islam semua Spanyol dan juga Portugal, antara benda yang tak boleh tinggal adalah bendera. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab apa? Sebab itulah matlamat maqasid Islam dan ar-rayyah mesti bercantum dan bergabung. Zaman sahabat, bendera dan panji ni sentiasa diangkat sebab salah satu kaedah untuk melemahkan musuh bila dia tengok banyak bendera. Jadi kaedah untuk meluntuhkan dan melemahkan tuan-tuan, untuk meluluh, melemah dan meruntuhkan semangat Israel adalah makin ramai kempen, bukan hanya solidariti jerit hancur-hancur, tetapi mengibarkan bendera. Maka itu salah satu sunnah Nabi yang diwarisi oleh sahabat, nak tegakkan Islam, nak runtuhkan semangat musuh, bendera tu hang pacak dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada setengah masjid dia letak atas mimbar satu bendera. Tak kisahlah bendera Malaysia ke, kalau macam sekarang musim Palestin. Tengok sahabat tuan-tuan, dia bawa bendera, contoh hujan kan. Dia akan letak bendera tu tak boleh hujan, kena hujan. Aku kena hujan tak apa, sanggup bawa macam ni, jalan. Dia letak tahan dengan kepala, tahan dengan tangan pula. Sebab apa? Setitis tak mau tercemar. Walaupun kena hujan tu tak basah, walaupun kena hujan tu tak kotor, tapi bagi dia, dia tatang bendera tu umpama benda yang sangat so precious, benda yang sangat mahal, maruah, mengatasi diri dia. Tapi kenapa kita kena belajar tajuk ni tuan-tuan? Dalam satu kajian eskatos, eskatos ni bahasa Yunani, dalam bahasa kita sebut ilmu fitan lah.
Ilmu fitnah ni ilmu akhir zaman. Dalam bahasa kepercayaan orang Kristian, Rom dan juga Yahudi, dia panggil eskatos. Menghasilkan kalimah eskatologi, iaitu bermaksud ilmu tentang benda yang akan berlaku akhir zaman. Jadi akhir zaman yang duk sebut ni bukan benda yang hanya kita, semua agama percaya. Cuma mengikut fahaman masing-masing. Yunani cara Yunani, Kristian cara Kristian. Sebagaimana yang kita, yang tuan-tuan mungkin pernah dengar, kalaulah Yahudi Zionis tak percaya hadis akhir zaman, dia tak akan tanam pokok orkot. La syajar, la hajar, wala dabah. Hadis tu hadis kita. Hadis Nabi sebut. Tapi pasal apa mereka guna? Kalau Yahudi Zionis boleh rujuk hadis orang Islam, hei tuan-tuan, kita tak percaya dekat hadis akhir zaman. Hei, hang siapa hang lagi Yahudi atau Yahudi ni? Yahudi boleh percaya pada hadis akhir zaman. Sebab tu gorkok ditanam. Sebab tu Palestin nak dicuri dan dirampas. Sebab kepercayaan mereka, Palestin tempat terakhir yang paling selamat. Kepercayaan. Okey. Dalam ilmu eskatologi, tuan-tuan, mengatakan bahawa antara tujuan lain, dalam banyak-banyak aim dan tujuan Israel untuk merampas ataupun menguasai secara total sebelum 76 tahun mereka menguasai, target mereka adalah ketika peristiwa dan perjanjian ditandatangani antara beberapa negara Arab 1979 yang kita sebut sebagai Deal of Century, yang banyak kali dah tuan-tuan mungkin pernah dengar. Rupanya Zionis Israel, dia dah beli hati umat Islam, negara-negara bangsa Arab. Sebab tu dia masuk, negara Arab bisu mulut. Negara Arab tuli telinga. Negara Arab buta mata. Sehinggalah Yaman bangkit. Itu pun ada statement. Wakil Saudi mengatakan, kami tidak membenarkan ruang udara kami dimasuki oleh mana-mana penceroboh. Sedangkan Yaman kalau dia nak hantar, memang terpaksa melalui orang Saudi. Yaman nak pergi ke Palestin, mesti melalui sebab Yaman selatan. Adakah ini menandakan, tuan-tuan, saya bila tengok Ketua Biro Panglima Perang daripada Yaman mengeluarkan statement bahawa kami bersama Palestin, kami bersama Gaza in whatever situation and condition, saya dandan terus teringat kepada doa Nabi. Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Doa Nabi, berkatlah bumi Syam, sebab dalam Syam ada Palestin. Doa Nabi, berkatilah bumi Yaman. Adakah itu petanda bila Yaman kata dia nak bersama Palestin? Adakah betul inilah masanya ni? Nabi dah kata berkatilah bumi Yaman. Rupanya adakah ini petanda akhir zaman bahawa akan muncul seorang pemimpin daripada Yaman sampai sanggup bersatu dengan Palestin, sedangkan negara Arab lain semua tak kata apa, tak berani. Sebab apa? Sebab hang kata siap hang. Hang ingat hutang hang kat aku ada lagi, Yahudi kata. Hang ingat hang ada hutang tanah kan? Hang hutang senjata kan? Hang hutang M16. Yahudi boleh buka balik statement. Ketika mana berlakunya deklarasi Balfour, Luzern, semua benda tu, ketika Perang Dunia Pertama, tuan-tuan, Turki di bawah bergabung dengan Rusia. Ketika itu Turki dah tak ada duit. Maka Yahudi buat apa? Satu, bagi pinjam duit. Yang kedua, bagi pinjam senjata. Hutang duit dan hutang untuk menggunakan senjata. Bila hutang senjata, tuan-tuan, bila kita minta balik, tak boleh bagi, maka gadailah tanah. Okay. If you cannot pay your debt, please you pay your land, pay your country, pay your people, pay your rakyat. Hang tak boleh bagi duit hang. Jika kalian tak mampu membayar hutang kalian dengan duit, sila bayar hutang kalian dengan tanah seinci demi seinci. Akhirnya terbayar dan tergadai. Sebab tu, selain hadis Muhammad, antara cara untuk penjajah buat, tak kisahlah di mana-mana negeri dan negara, untuk nak menghancurkan salah satu komuniti, kaum, bangsa dalam sebuah negara, adalah kena push supaya mereka jual tanah. Akhirnya hilang, hilang. Orang Penang semua pekat mai duduk kat Kubang Semang. Lari-lari, tumpang kat orang Kulim. Kan? Tapi benda ni saya sebut, dia kata politik pula.
Tapi hakikat dia macam tu. Orang Penang semua mai kuning, mai kuning. Kan? Sebab dah rumah dah makin mahal. Kita dah tak berani dah duduk. Muslimin dah bersemak dengan Allah. Tapi itulah yang Yahudi buat kepada semua negara Arab. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam eskatologi Barat mengatakan bahawa antara tujuan Yahudi nak sangat Palestin adalah mereka bukan nak meruntuh robohkan Al-Aqsa. Mereka nak buat apa masjid? In nothing useless for us. Tak ada gunalah untuk kami. Tapi ada benda yang sangat berguna untuk kami. Apakah itu? Inilah punca Brigade Al-Qassam menyerang Hamas. Tanah Al-Aqsa yang berkeluasan 36 ekar itu, tuan-tuan. Dia ada beberapa komponen masjid. Dua atas tanah, dua, tiga di bawah tanah. Atas tanah, Masjid Qibli, Masjid Qubbatul Sakhra, Dome of the Rock, yang tempat Nabi naik ke Mi'raj. Ada kubah, ada batu yang tergantung. Bawah tanah, dia ada Masjid Marwani. Masjid yang ada mihrab Sayyidatina Maryam menggoncang kurma ketika lahirnya Nabi Allah Isa. Dibina di bawah tu. Tempat uzlah, tempat khalwat Sayyidatina Maryam, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Imran yang berkahwin dengan adik-beradik Nabi Allah Yahya. Yahya daripada keturunan Zakaria. Zakaria daripada Sulaiman. Sulaiman daripada Daud. Daud daripada Yahuza. Maka jalur ini melahirkan keturunan Yahudi. Sebab tu mereka claim, kita kata, mereka ni memang Sulaiman, King Sulaiman, King David, Nabi Daud. Keturunan mereka memang betul. Itulah memang jalur keturunan leluhur Yahudi. Yahudi daripada anak yang keempat dari isteri pertama Nabi Yaakob yang bernama Yahuza. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa ketika mana Nabi Allah Sulaiman menguasai dunia kerajaan ini, Nabi Sulaiman kata apa? Wahai tentera-tentera aku, langit, semut, manusia, burung, angin, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Setiap apa yang di atas muka bumi Allah ni, langit, bumi, utara, selatan, timur dan barat, Nabi Sulaiman kuasai. Nabi Sulaiman perintahkan, wahai burung, terbanglah kalian, pi cari buku-buku sihir. Burung pun terbang. Ceramah Ustaz Manis, tak ada sound effect, itu bukan Ustaz Manis nama dia. Tinggal tak masuk asap dengan spotlight ke bawah ni. Ha. Burung terbang, tuan-tuan, atas burung ni dia ada dua jenis. Satu burung yang boleh terbang, satu burung tak boleh terbang. Dia macam tu. Saja iklan-iklan, selingan. Tak faham kan? Nasib baik tak faham. Okey, ni burung yang boleh terbang. Ha. Abang macam baru gelak tu, macam baru faham kan? Dia lambat sikit. Macam hujan-hujan, dia lambat sikit. Lambat panas. Okey, macam mana tadi? Ha. Burung ni, perintah Nabi Sulaiman, pi kutip semua kitab sihir. Ni yang duk simpan daripada zaman Nabi Nuh tu. Kitab sihir di dunia ni bermula zaman umat Nabi Nuh. Disimpan, 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 diwarisi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sampailah Nabi Sulaiman perintahkan pada zaman itu tak ada langsung kitab sihir satu dunia. Di mana dihimpun dalam kajian eskatos ni, ulama' fitan, dia kata apa tuan-tuan? Imam besar Masjidil Aqsa membuat kenyataan dan pengesahan bahawa di bawah Masjidil Al-Aqsa itu terletak satu masjid yang namanya Masjid Qadim. Masjid Qadim ni, dalam Masjid Qadim tu tuan-tuan, ada satu perpustakaan klasik dan kuno. Dan perpustakaan itu yang berusia hampir 1500 tahun sebelum Masihi, di bawah pemerintahan kerajaan Sulaiman Aqtini Mulkan. Ketika Nabi Sulaiman minta kerajaan yang paling kuat di dunia, Allah bagi kerajaan. Dan seluruh kitab sihir, tuan-tuan, dihimpun, dikumpul di bawah Maktabah Hittiniyah, betul-betul di bawah Al-Aqsa. Kepercayaan orang Yahudi, siapa yang menguasai seluruh kitab yang tak kurang daripada 500 juta kitab, dan yang ini yang sangat menakutkan, mendebar dan menggetarkan jiwa kita orang Melayu, sejarah dan wasiat tulisan tangan Nabi Ibrahim, manuskrip asal kepada isteri ketiganya,
keturah tentang wahai isteriku yang ketiga, bawalah. Lain macam ayat wahai isteriku yang ketiga. Macam tak sesuai ayat tu. Wahai isteriku, ha, itu ayat tu sesuai. Wahai isteriku yang ketiga, bawalah Islam ke bumi timur. Tuan-tuan, catatan ni ada dalam manuskrip. Tulisan asal Ibrani, Hebrew. Dan tulisan sejarah itulah ada di bawah Maktabah Hittiniyah, di bawah Masjid Al-Aqsa, di dalam Masjid Qadim. Apa kaitan dengan Hamas Brigade Al-Qassam serang? Tuan-tuan tahu? Tuan-tuan tahu tak? Tak tahu lah kan? Nak beritahu lah ni. Tuan-tuan tahu tak tahu? Tengok buat kepala tahu. Saya orang tahu kata tuan-tuan tak tahu. Ni saya nak beritahu ni. Itu ayat nak pergi hilang penat. Okay. Lihat elok. Lepas ni tahu, pegang ilmu ni. Jangan buat tak tahu. Nak beritahu ni. Ketika mana kepercayaan orang Yahud dan Zionis Israel, kalau bangsa lain sampai jumpa dulu kitab tu, habislah kita. Mereka akan tahu sejarah mereka. Dan antara sejarahnya adalah memang tanah dan bani Melayu. Daripada isteri ketiga memang dah diwasiatkan tertulis manuskrip tu. Dan Imam Al-Aqsa, mengikut kajian dan rujukan saya, Imam Besar Al-Aqsa mengesahkan sejarah dan tulisan itu, bukti dan evidence itu ada dalam Maktabah Hittiniyah. Sebab tu Zionis nak sangat. Sebab jangan sampai geng Kubang Semang ni pi. Geng Kubang Semang ni pantang dicabar. Mereka ni pi sekejap lagi. Mereka yang ambil. Maka mereka tahu sejarah mereka. Bila merayu tahu sejarah mereka, mereka akan mengangkat panji. Bila mengangkat panji, panji sudah di tangan, maka habis ranak Zionis. Tuan-tuan, maka Hamas nak beritahu kata apa? Kalau kami tak serang Al-Qassam, tuan-tuan, Al-Qassam ni bukan hanya satu brigit. Dia ada 6-7 brigit. Yang kita tahu hanya Al-Qassam. Antaranya Palestinian Jihad Militeri Islami. Antaranya lain, Brigit Syuhada Al-Aqsa. 8,000 anggota kekuatan pelatun. Di bawah itu, tuan-tuan, bergabung 7 brigit menghasilkan yang paling abang otai senior dipegang oleh Kataib Asy-Syahid Al-Qassam. Dia ada 6-7 brigit lagi bawah tu. Dan baru ni bila saya program dengan 10 brigit para. Dalam Malaysia ni ada satu camp yang menghasilkan anggota rekrut tentera yang paling ramai di Malaysia, tak kurang daripada 5,000 orang. Bila saya sebut cerita Al-Qassam menggunakan para gliding, cerita dekat pula dekat tentera yang memang mahir dalam para, tuan-tuan agak-agak jadi macam mana? Dia punya aura dan lain macam. Saya kata tuan-tuan ni adalah Brigade Al-Qassam cawangan tanah Melayu. Wah, kebir habis tu. Satu masjid, 1,500 orang tentera, main dengar. Mereka ni para-para layar, para terjun payung tu. Satu Malaysia ni, mereka adalah utama, pasukan brigade utama. Yang terlibat dalam istiadat, penyerahan panji-panji, hari kemerdekaan, yang selama ni kita duduk tengok orang berlatih payung terjun tu, itulah utama mereka. Itulah kekuatan, kemahiran anggota tentera, para, ataupun kita sebut paracut, para layar. Assalamualaikum Muhammad. Jadi semangat saya sebab berbalik kem tentera para. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya kata kat Panglima, saya nak cuba belajar naik. Saya rasa kalau saya naik terjun tu, mungkin 3 hari tak turun-turun. Sebab apa? Sebab berat hanya 40 kilo. Angin dia bawa. Sedap-sedap sampai Palestin, tak turun-turun. Wey, tu ustaz ni makruh ni kalau naik para, takut tak turun. 3 hari tak turun. Untuk 3 minggu aku tak sampai. Sedap-sedap sampai Mi'raj. Langit ketujuh tu. Tak turun. Ringan sangat. Nak hilang. Ustaz manis. Tak ada. Okay. Assalamualaikum Muhammad. Tapi abang kalau naik ni rasanya 2 saat sampai. Okay. Rupanya tuan-tuan, kekuatan ilmu tentera ni baru dapat. Kekuatan para layar, bukan para gliding. Para gliding yang Al-Qassam guna ni. Ni yang payung terjun dia ada 2. Satu statik. Satu pre-fall. Maklumat padat. Baru boleh kena tentera. Kekuatan kelajuan turun payung terjun 1 saat bersamaan dengan 1,000 kaki. Jadi kalau nak yang baru rekrut 3,000 kaki,
3 saat sampai bawah. Latihan awal. Rupanya itu ilmu tentera, tuan-tuan. 1 saat 1000 kaki. Kalau starting awal, hang lambat tekan je, kutip dah daging di bawah. Innalillah. Tahlil 7 hari 7 malam. 3 saat akan sampai ke bawah. Sebab 1 saat adalah 1000 kaki. Tapi kalau yang pre-fall, yang tu memang 10,000 ke atas, terlambat tekan. Ha, sempatlah. Sempatlah. Oh, kira sempatlah keluar payung tu. Tak ada lah nak kutip daging kan. Muslimin dan muslimat Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Jadi, kita faham dah. Bangsa Melayu ni, kalau kita sedar bahawa sejarah kita dicuri dan dirampas serta disembunyi di bawah itu, kita tak terkurung. Bukan dicuri, bukan dirampas. Kan kitab tu dihimpun, ditulis. Menyebabkan kan Palestin ni kan diserang oleh kerajaan Assyria, Babylon, on off, kawan ni serang, kawan ni serang. Saidina Umar ambil balik 636. Jatuh pula. Kerajaan Rom ambil balik. Lepas tu Salahuddin Al-Ayubi, Yusuf Ibnu Najmuddin Al-Ayubi ambil balik. Menyebabkan benda yang ada di bawah tanah tu bertukar tangan. Dan tuan-tuan, dalam rekod semenjak 15 Mei 1948 pernah terjadi. Tak silap saya tahun 2011 kah? If I'm not mistaken, Masjid Al-Aqsa pernah dikurung dan ditahan selama 55 jam. Tanpa seorang pun orang Islam Palestin Gaza boleh masuk. Pernah ditahan 55 jam. Tak tahu Israel buat apa. Inilah yang sedang dijaga, yang dipantau oleh Al-Qassam. Sebab jangan sampai mereka sedang korek tunnel bawah tanah. Nak pi korek, nak pi gali, nak pi himpun, nak pi curi balik. Itu kitab kita. Wakaf. Semua kitab itu kitab wakaf. Tanah wakaf. Serban wakaf. Ada manusia belakang ni banyak. Abang okey, abang? Dengar kau belakang okey kan? Tapi tak rasa mana abang kan? Dari mana depan kot? Tak apa, okey. Tuan-tuan, Rasulullah Sallallahu Muhammad, maka Al-Qassam nak kata apa? Weh, kalau kami tak serang ni, habislah. Israel sedang menghampiri kitab Maktabah Hitiniyah. Mereka akan merampas. Habis kita. Dengan hampa-hampa, dengan aku-aku, anak Islam. Kami sengaja serang dulu. Nampak macam kami cari pasal. Tapi kalau tanpa kami cari pasal, hampa lena. Terus kami tak serang ni pun hampa lena dah. Tengok, baru start 10 minit kuliah, dah lena. Macam mana nak pergi serang Gaza? Baru Allah bagi hujan ayaknya. Bukan hujan peluru. Lena dah. Tu terus angkat bendera. Hancur, hancur Israel. 10 minit dengan kuliah, lena. Hak paling semangat ni, hantar hancur Israel tu. Dia yang paling lena dulu. Tenaga habis menjerit kan. Muslimin dan muslimat, rahimahullah, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Okey. Bila sebut syiar ni, tuan-tuan, dia adalah, tadi saya kata apa? Ha, bendera ataupun panji ni, poin yang pertama. Oh, dah faham Ustaz? Rupanya, kalau kita kuasai Al-Aqsa, kita akan jumpa bukti bahawa ya, memang kami Melayu ada hubungan langsung, ada kaitan dekat dengan Al-Aqsa. Kami kena ambil tahu, sebab itu tanah kami. Kami nak angkat bendera Palestin. Siapa yang angkat bendera Palestin? Sama macam dia angkat bendera Malaysia. Video ni boleh cut, part ni. Sebab apa? Sebab keterkaitan langsung. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kajian, saya pernah jumpa orang-orang lama, Sallallahu Alaihi Muhammad, dalam beberapa NGO kan. Dia sebut Malaysia ni Palestin kedua. Palestin Malaysia kedua. Bukan hadis, eh? Ini hanya ungkapan orang Palestin sebab dia sangat merasakan darah daging bersatu. Palestin Malaysia kedua, Malaysia Palestin kedua sampai tahap macam tu. Oi. Okey, tajuk kuliah, ha? Thumbnail. Malaysia Palestin kedua, Palestin Malaysia kedua. Eh, tuan-tuan, tuan-tuan tak rasa apa dengan ayat tu? Kita rasa, kalau tak perjuangkan Palestin, kalau tak angkat panji Islam Palestin ni, kita rasa, teruk sangatlah kita ni. Seolah-olah macam jiran kita kena curi, kita tengok saja pencuri masuk. Sedangkan kita ada senjata di tangan, kita tengok saja pencuri kita dilibas, disiat-siat sampai hati. Tu, pentingnya belajar tentang sejarah panji ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuan-tuan, dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok balik. Pentingnya panji ni, Nabi dalam setiap peperangan, Nabi memimpin keseluruhan perang sebanyak 27 yang disebut ghazwah. Dan tidak ada satu perang pun yang Nabi tak bawa panji. Dan setiap panji mesti panglima perang pegang. Contoh yang berlaku dalam perang Mu'tah 629 Masihi. 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat 632. Ni antara perang-perang hujung. Hujung ni perang Tabuk, perang Hunain. Itu dekat-dekat Nabi nak wafat dah. Antaranya tuan-tuan, perang Mu'tah di Jordan. Perang yang berlaku ketika mana Nabi menghantar seorang wakil delegasi ditahan oleh Syurahbil. Menahan, mana engkau ni? Engkau nak pergi mana? Aku nak bawa Islam ke bumi Syria. Lalu ke Jordan. Sampai di kawasan yang bernama Mu'tah, maka delegasi sahabat Nabi dipenggal kepala tanpa ada sebarang tunjuk sebab dan penjelasan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, berita kematian sahabat Nabi yang sangat tragis ini sampai kepada sahabat Zamak di Madinah. Maka dihimpunkan yang awalnya 300 bala tentera, regimen dan batalion di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mewasiatkan, Nabi mengatakan hadis daripada riwayat Abu Daud, tuan-tuan, aku mewasiatkan 3 orang panglima. Yang pertama Nabi petik nama Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang kedua Nabi petik nama siapa? Nabi petik Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Tuan-tuan, Ja'far bin Abi Talib dalam sarjana Indonesia, dalam kitab Sallallahu alaihi wasallam Syakhsi fi Daulah, Syakhsiyah fi Daulah, dalam kitab sejarah Daulah Islam, panji Islam sampai ke Nusantara 626 Masihi, lebih kurang 6 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi dah mewasiatkan panji Islam, tuan-tuan, dah sampai dekat Nusantara. Jadi dalil saya yang kedua, dalil pertama bukti tadi, Nabi Ibrahim dah mewasiatkan kepada isteri ketiga, hang bawa Islam. Sebab isteri pertama, isteri kedua, wahai isteriku, engkau bawalah anak ini, Ismail, ke mana? Ke bumi Arab, supaya dia boleh memacakkan panji Islam di bumi Arab. Lahirlah 12 kabilah Arab. Panji Islam pertama di Arab dibawa oleh Ismail bin Ibrahim. Wahai isteri pertamaku, bawalah anak cucu kita untuk sebar dan tegakkan Islam. Di mana? Di bumi Eropah, di bumi Rom dan di bumi Iraq. Maka Nabi Yaakob, anak-anak dia semua pindah ke bumi Iraq. Rom bin Ishq bin Ishaq pindah ke Rom. Maka lahirlah Bani Ishaq. 70,000 akan datang akhir zaman. Akan bersama dengan Imam Al-Mahdi membuka kota Konstantinopel ataupun Turki. Maka itu wasiat. Mereka ni tak pernah tinggal panji. Tu panji yang kedua. Panji yang pertama, Arab. Panji yang kedua adalah Rom. Nabi Ibrahim dah wasiat dah. Panji ketiga, Bani Israel. Bani Israel ni, mereka ni ada amanah. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Apa amanah kalian? Amanah kalian, kat mana saja bumi kalian ketika kamu ada Nabi, kamu kena pasakkan bendera Islam di belakang Nabi. Sebab hampa hidup sezaman dengan Nabi. Tapi apa yang berlaku? Bendera tu hampa cucuk, hampa bunuh Nabi-Nabi. Mau Allah tak marah. Akhirnya bentuk hukuman Allah, Yahudi, get out from any land. Get out from any country. Kalian tak layak duduk dalam mana-mana tanah, dalam mana-mana negara. Dihalau daripada Palestin, dihalau daripada bumi Eropah, dihalau, keluar, keluar, keluar. Tengok-tengok sampai dekat jalan Yahudi Pulau Pinang. Mungkin Yahudi tu nak terasa nasib kandang Sulaiman. Tak dan rasa mati dulu nasib baik ni. Okay, di Pulau Pinang dia ada perkampungan Yahudi. Saya baru jumpa kajian kaitan dengan itu, sebahagian daripada Yahudi diaspora. Yahudi yang dibawa oleh British pada zaman Perancis Light, pada awal kurun ke-18, abad ke-18. Abad ke-18 ni bersamaan dengan 1786 ketika Perancis Light masuk
Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad melantik residen dan sultan-sultan beberapa negara selat, sultan yang dimusnahkan sistem kesultanan. Keserentak dengan itu, Yahudi masuk ke tanah Melayu. Abad ke-18, serentak dengan British masuk. Maka Yahudi dengan British memang berkawan baik sejak dulu lagi. Di mana ada penjajah, di situ ada Yahudi. Maka Yahudi dengan kepenjajahan, memang sifat kolonialism adalah dekat. Itulah Yahudi. Dia suka menjajah tanah. Minta kampung, dia akan rampas daerah. Bagi daerah, dia rampas negeri. Bagi negeri, dia rampas negara. Bagi negara, dia rampas dunia. Itu sifat Yahudi. Bukan lagi bagi betih nak apa, bagi betih nak apa? Tak tahu nak kata. Bagi betih nak seekor tu. Dia nak seekor, dia tak mau paha-paha ni. High demand, high taste. Jadi dalam perang Mu'tah, Nabi kata, bawalah Sayyidina Zaid bin Thabit berlawan, berperang, berlawan, berjuang, tuan-tuan, berkorban. Sehingga dah titisan nyawa terakhir, tuan-tuan, tertulai layu jasad di Mu'tah. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah, tentera Rom, Raja Hekralis. Ketika itu, tuan-tuan, yang memimpin Rom, ketika itu jasad Zaid bin Thabit jatuh. Bila jatuh, tuan-tuan, dia biarkan jasad dia jatuh dulu, barulah bendera jatuh. Tak dan bendera jatuh ke tanah. Jasad Sayyidina Zaid jatuh daripada kuda, bendera dan panji itu, tuan-tuan, disambut dan disaut oleh khalifah yang kedua. Kita sebut, orang kedua pantang tengok pemimpin nombor satu jatuh, dia pergi sambut. Kita jenis bergaduh. Yang nombor satu jatuh, alhamdulillah aku boleh naik. Tu kita penyakit orang Melayu. Berlawan sesama kita kan. Nampak macam berkawan. Kawan kita jatuh, alhamdulillah. Sujud syukur. Sebab bila dia jatuh, mesti aku dilantik sebagai panglima. Itu penyakit Melayu. Dalam semua lah. Tempat kerja ke, organisasi ke, kampung ke, negeri ke, itu penyakit kita. Penyakit kedengkian ni. Kotornya hati kita, tuan-tuan. Tapi Sayyidina Jaafar ni, jatuh dia pergi sambut. Sebelah tangan sambut kawan, sebelah sambut bendera. Bendera, jangan panji, jangan sampai ke tanah. Islam akan hina. Betapa mahalnya panji ni. Kalau tuan-tuan pernah ikuti kuliah saya, tajuk Turki Utsmaniyah, semua sultan-sultan, khalifah zaman, sejak daripada zaman dululah, Umayyah, Abbasiyah, tapi ketaranya pada zaman Utsmaniyah. Istiadat pengisytiharan pemasyhuran sultan dan perlantikan sultan satu nak pergi ke sultan dua, nak pergi ke sultan ketiga. Antara dia, tuan-tuan, kalau kita, wallahi wa billahi wa tallahi, saya dengan ini mengangkat sumpah bahawa akan menyebabkan sekian-sekian, saya Ustaz bin Manis, Manis bin Sangat Manis, contoh, dilantik sebagai Datuk Seri Panglima Perang, angkat diri sendiri kan? Bila lagi? Apa tak puji aku? Puji diri sendirilah. Okey? Dengan ini mestiharkan diri saya sebagai Panglima Perang, Kubang Semang, contoh. Sebutlah amin. Pengusir tersebut amin sikit, amin. Amin. Pengusir pun tak apa ni? Okey, tak apa. Faham? Akan disiapkan sebagai Panglima Perang. Lepas habis tu, tuan-tuan, satu upacara menjadi satu rutin dan kebiasaan. Apakah itu? Maka kita sebut macam setiausaha sulit diraja, penasihat. Kan setiap kalau kita kan, agung kan dia ada penasihat diraja. Penasihat diraja itulah yang akan main sebelah dan kita akan picium bendera tu. Saya tak pasti. Tak tahu aku mungkin di Malaysia ni tak tunjuk pada rakyat. Mungkin ada. Tapi zaman Turki, tuan-tuan, ketika nak ambil alih jawatan sebagai sultan, khalifah, menteri ke apa, dia mesti cium bendera dia dengan penuh. Kita bukan sembah, tapi simbolik. Aku tatang, aku jaga hang bendera tu. Ada bendera sini? Nak buat lakonan sikit. Tak ada bendera? Ada? Ha, abang, pesan-pesan, pesan. Okey, ya? Saya tak boleh cium sini, sini. Okey, penaja bendera dia sebelah ustaz. Duduk. Ha. Kuasa ni besar. Mantap ni. Ni rainbow ke apa ni? Okey. Ni contoh bendera. Kita dah masuk kamera. Masuk TV. Okey, ni contoh bendera, tuan-tuan.
Katalah hujung bendera ni kan. Soalan Lazim Muhammad. Oh, Palestin Malaysia ni betul kan ni? Palestin Malaysia. Selepas aku terima nikah. Aku terima nikah hanya pula. Sorry yang silap. Apa tadi? Aku. Ustaz, silap. Kat-kat. Okey. Nampak sangat penat. Aku mengangkat sumpah sebagai panglima perang sekian-sekian. Maka dia akan ambil bendera ni. Dia akan cium. Dia cepat cium. Oh, Masya Allah. Kita ada pelakon malam ni. Banyak mahal malam ni. Jadi bila cium tu, tunduk sikit. Tunduk. Tunduk cium tu. Dia menganggap setiap kepanjangan bendera ni tuan-tuan. Umpama inilah wilayah yang aku kena jaga. Jangan sampai satu inci tanah ni pun penjajah masuk. Nampak macam bendera. Tapi dia adalah negara. Tu, dahsyat tak dahsyat. Daulah Tunku Usmaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sayang. Okay, terima kasih. Ya. Tak kita makan. Eh. Ini tuan-tuan nak beritahu bahawa panji ni bukan benda main-main. Dia adalah satu benda yang min sya'airillah. Jadi bila cium bendera tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia lagi bukan dia nak buat tahana, orang utara kata kan. Dia nak ambil duit rakyat, dia nak tadi. Aku tak boleh. Aku dah bersumpah dah depan Allah, aku tak akan ambil. Seinci, sekopiah pun aku tak akan ambil, apatah lagi 1,000. Sebab itu amanah dia. Tu, Daulah Turki Uthmaniyah, panji. Jadi ketika Ja'far bin Abi Talib sampai ke Nusantara, tuan-tuan, bawa panji Islam. Zaman Nabi ada. Maka Nusantara, tuan-tuan, dah terima Islam 626 Masihi. Tu ada catatan rekod. Kalau tuan cek dalam sejarah Asia Tenggara, Nusantara, kerajaan Pasai, Samudera Pasai, kerajaan Islam awal kan, yang melawan Majapahit semua tu, ada catatan makam yang berusia sekitar 600 tahun lebih Masihi ditemui di beberapa kawasan dan kampung yang sangat klasik di dalam di wilayah Riau dan Aceh Sumatera. Membuktikan bahawa memang betul sahabat Nabi dah sampai. Kenapa sahabat Nabi sampai? Sebab Nabi hantar. Sebab apa Nabi hantar? Nabi dah mengisyaratkan bahawa hampa Bani Melayu, kalian tanah Melayu adalah bakal memegang panji Islam dan kalian bertanggungjawab melihat, jangan tengok saja. Kalian yang bertanggungjawab untuk membebaskan setiap inci bukan Al-Aqsa tapi semua tanah wakaf di dunia ini kalian kena jaga, termasuk Mekah Madinah. Maka hin yang Nabi bagi, maka panji Islam, itulah terjawab tajuk kita, di tangan kita sebab Nabi dah hantar sahabat. Ja'far bin Abi Talib, tuan-tuan, ketika perang, tangan yang memegang panji ni tuan-tuan terkulai, dilibas. Bila dilibas tudung macam ni, nak pegang macam mana? Kepit. Sallallahu Muhammad. Bila kepit dicelah antara dada dengan dadanya ini, bahunya ini, lawan punya lawan sebelah kiri. Kita boleh bayang dalam penuh ketidaksempurnaan itu tetap memegang. Dari segi teknikal dan tactical procedure, dalam istilah tentera dipanggil TTP. Benda ni digunapakai dalam Brigade Al-Qassam. Saya rujuk pada panglima, ustaz, apa yang ustaz sebut tu memang ada dalam konsep tentera. Dan Al-Qassam menggunakan konsep TTP ni. Muslimin dan muslimat anugerah. Teknikal dan taktikal ni yang digunapakai oleh semua tentera ni tuan-tuan. Maksudnya rekrut tentera ni dia mesti berfungsi kiri kanan. Dan mana-mana mungkin ada anggota tentera kat sini kan. Tuan-tuan, kita kalau angkat sumpah nak masuk kerja, mana-mana kerja kita angkat sumpah, kalau urusan bank pun nak buat IC ke apa, lesen satu jari kan. Satu jari. Kalau umrah pun paling-paling pun 4 jari. Lepas tu 1 jari. Dia tak ada yang sampai 10 jari. Ada tak masuk kerja sampai 10 jari? Tak, pam, tak ada. Tapi satu-satunya kerjaya di Malaysia, di dunia ni tuan-tuan, tentera hang nak masuk sebagai rekrut pelatih, kamu kena sign 10 jari dan cop 10 jari. Kenapa tuan-tuan? Ni ilmu yang panglima bagi saya. Yang main-main lah. Sebab tu saya melantik diri saya sebagai panglima. Mulai malam ni, tolong panggil saya panglima manis. Tak panggil siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya ada falsafah
Cok 10 jari tu, maksudnya apa? Satu jari pun tak tinggal. Maksudnya, kita meletakkan walladzina amanu walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Kita meninggalkan jihad, hijrah, tinggal anak, isteri, tanah, kereta, harta, aset, kebun, dusun, tinggal anak 6 bulan. Masuk PLKN. Tinggal segala-galanya tuan-tuan, 6 bulan dunia kita tak ada. Umpama masuk operasi 2 bulan, 3 bulan tak ada data internet. Terputus hubungan. Macam mana Gaza disekat bekalan air, elektrik dan juga internet. Security tentera, hak immigration dipegang oleh Israel. Terputus hubungan. Maka 10 jari orang masuk tentera. Tinggi nilai falsafah dia. Maksudnya, di situlah jihad orang tentera. Sebab tu orang yang paling mudah untuk syahid adalah golongan tentera. Bila dia melangkah tu, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pam, cop jari 10. Aku tinggal dunia ni hanya untuk agama bangsa Musa aku, ya Allah. Lillahi ta'ala. Wa jihadi fi sabilillah. Kita sign satu jari, cok, maksudnya 9 jari ni kosong. Maksudnya dunia duk ada lagi hati kita. Kita tak berani sangat nak tinggal. Tapi tentera, dia tinggal segala-galanya. Duduk dalam camp tu, everything. Kiri kanan hang kena hidup. Kena sepak kanan, kiri hang kena hidup. Kena sepak kiri, kanan hang kena hidup. Kiri kanan bermain. Sebab tu zaman sahabat, cara Nabi taktikal dan teknikal, kiri kanan sahabat Nabi hidup. Sebab tu bila kena pegang kat sepanji kat sini tuan-tuan, belah kiri masih boleh cucuk dan belah kiri masih boleh bunuh. Satu libas Nabi disebut dalam kitab Syama'il. Tuan-tuan tahu kekuatan Nabi, ketua Nabi kita berapa orang? Nabi tidak direkodkan berat Nabi secara spesifik dan detail dalam kitab Syama'il. Tapi disebut tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, ulama yang mengkaji bab Syama'il Muhammadiyah, jasad Nabi, kekuatan bodi Nabi bersamaan dengan 40 lelaki dewasa ahli syurga. Sebab tu dalam mana-mana perang Badar sampai ke Tabuk, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan pada awal, dia tengok Nabi Muhammad berdepan, mana berani lawan. Quraisy akan picari Muhammad, wei, tolong cover. Dia akan picari 39 orang lagi. Cukup 39 orang baru Quraisy berani lawan Nabi. Bukan one by one, 40 by one. Sebab apa? Mereka tahu kekuatan Nabi Muhammad bersamaan dengan 40 lelaki dewasa ahli syurga. Sebab tu tidak heran. Sebab tu Nabi tak takut dan Nabi tak gentar. Tidak gentar dicabar, tidak goyah diserbah, disergah. Tidak goyang bila di apa jua dibuat oleh musuh. Soalan Nabi Muhammad tuan-tuan, akhirnya sebab tu Nabi kalau libas sama ada pedang, satu libasan 40 jatuh. Sebab bersamaan dengan 40 orang. Jadi ayah-ayah kat sini nak uji keheroan, keayahan, balik sekejap lagi, ambil seorang anak lelaki, sila tampak seorang. Kalau 40 jatuh, ayah tu memang hebat. Anak-anak ayah, mari sini. Istawfwa tadilu. Ayah pun nak semayang ke apa ni? Ustaz Maneh kata, ayah kena test. Ayah ni power ke tak power? Main nak tampak seorang. Tampak seorang, jatuh semua. Yang bini-bini pun jatuh. Abang! Bini tak bersalah pun jatuh. Itu tampak. Itu tampak lain macam tu. Tampak geram. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, rahimahullah, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kekuatan Rasulullah. Ja'far bin Abi Talib, ketika dilibas pula tuan-tuan, dilibas tangan kiri dia, tak jatuh lagi. Benda ada yang meriwayat mengatakan letak digigit, menggigit panji. Sayangnya ni, tanah ni, maruah ni, tanah ni, Islam ni, agama ni, negara ni. Wasiat Nabi duduk dekat mulut aku. Bila kedua-dua tangan tuan-tuan, akhirnya dilibas dan dicucuk daripada belakang. Soalan dari Sri Muhammad, akhirnya jatuh syahid. Datang Khalifah Sayyidina, datang Sayyidina Abdullah bin Ruwaihah. Nabi petik tiga orang ni tuan-tuan. Dia pula sambut dengan tangan kanan ni. Saya ringkaskan tuan-tuan. Berlawan benda yang sama. Macam mana rentak cemerlang momentum. Zaid bin Sabit, panglima dah jatuh syahid dah. Dua.
Jaafar sambut sahabat dah syahid dah. Panglima kedua. Mai pula panglima ketiga. Meneruskan rentak cemerlang tanpa gentar dan takut dan tanpa mengundur diri walau seinci. Akhirnya khalifah panglima perang yang ketiga pun jatuh, barulah Khalid bin Zaid, Khalid bin Al-Walid ambil take over. Ketika itulah tuan-tuan, Islam memenangi pertarungan dan pertempuran di Mu'tah Jordan. Nak bagi tahu bahawa kalau tidak kerana Panji, satu berjuang kerana Allah. Yang kedua, Panji itu melambangkan satu benda yang kita kena tatang melebihi daripada minyak yang penuh. Sebab dia maruah syiar agama kita. Soalnya Allah Syed Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, macam kita masjid kan. Saya tak tahulah kalau agak keterlaluan. Kutlah kita nak ambil sedikit tauladan daripada Daulah Utsmaniyah. Kan? Apa kata carangan ni? Carangan spontan ni. Perlantikan masjid depan ni, AJK masjid. Bawa satu bendera. Bendera Malaysia lah. Okay? Bendera Malaysia sebab umum. Ataupun kan masjid ada bendera sendiri. Kalau masjid ada bendera sendiri, bawa bendera masjid. Bawa dari pengerusi sampai AJK biru-biru lepas lantik. Aku janji sumpah tu, suruh cium semua bendera tu. Boleh buat itu. Kita akan cuba cadangkan masjid ke Semang-Semang akan menjadi masjid pertama yang cium bendera lepas angkat sumpah. Oh dia. Dia bawalah jawatan tu dia rasa macam, oh dia jaga sungguh. Sallallahu alaihi wasallam amanah pada jawatan. Itulah panji-panji yang sangat penting untuk dijaga dan dipelihara. Tuan-tuan, mungkin yang terakhir, yang mungkin yang saya boleh sebut kat sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mana? Kalau alalang dah terlanjur saya sebut tadi apa? Zaman Khalifah Utsmaniyah. Ketika mana? Ketika mana Sultan Muhammad II ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih 29 Mei 1453. Antara benda besar, antara benda perdana yang dilakukan ketika mana-mana ketumbukan, mana-mana serangan, mana-mana penentangan, tolakan yang diberikan oleh tentera Islam sehingga menang, maka tanda kemenangan menjadi satu simbol dan acara akhir. Atur cara akhir. Lawan, 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 lawan. Tentatif peperangan hujung tu tuan-tuan, sebelum mengisytiharkan, ketika mengisytiharkan perang, ketika mengisytiharkan menang dalam setiap siri peperangan diwarisi oleh zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan, seorang panglima akan dilantik oleh sultan yang memerintah untuk angkat bendera di cucuk panji. Dan tuan-tuan tengok kan, macam kita hari tu bila merdeka, bendera Union Jack diturun. Bendera Jalur Gemilang, Tanah Melayu dinaikkan. Itu simbol kita. Dia bila, okeylah kalau kita zaman kita kena naik macam tu kan, guna takal. Okeylah, okeylah, macam betul lah tu. Tapi yang lebih, kita kata apa? Lebih feeling dia punya sense of love tu tuan-tuan. Bila hang bawa dengan tangan, naik atas bukit, atas kota, atas benteng, atas tembok, macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih, dia mewasiatkan kepada Panglima Hassan Ulubeh, Panglima Perang yang pertama selepas Sultan Muhammad Al-Fatih, dalam belakang ni, kena panah, cekutang, 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 kena panah. Tuan-tuan, panah zaman tu bukan panah biasa macam zaman kita dah guna ni. Dia campur dengan bahan api yang sangat pedih. Tetapi semangat Hubul Waton mengatasi kesakitan. Dalam duk kena panah macam landak. Kan landak kan bulu-bulu kan. Macam itulah gambaran sahabat-sahabat. Zaman Nabi sampai zaman Utsmaniyah. Jadi apa pun negara dulu. Jadi apa pun tanah dulu. Jadi apa-apa pun daulah dulu. Aku ni kemudian cedera tak apa. Tahan ketukang tu. Pegang. Allahu Akbar. Allah. Cucuk dulu. Dah tahu nak mati ni. Aku tak akan mati selagi mana bendera Panji tak dipasak. Ketika pasak bendera Turki Utsmaniyah di puncak kota benteng Konstantinopel, akhirnya bendera Rom Byzantine runtuh
dibuang selepas 1138 tak pernah runtuh, berkibar megah bendera mereka selepas 1100 tahun tuan-tuan. Akhirnya bendera Daulah Uthmaniyah dipasakkan oleh Hasan Ulubid. Bila dia letak tu tuan-tuan, dalam keadaan bendera dah terpasak tegak, berkibar megah, barulah dia menghembuskan nafas terakhir. Maksudnya apa? Nilai panji bendera bagi dia lagi mahal daripada nyawa dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah umpama anak, dia riba ayah dia, ayah dia jatuh, ayah dia sakit. Macam anak-anak Palestin kan, dua-dua rebah, ayah dengan anak rebah. Ayah akan pastikan, sallallahu alaihi wasallam, anak tu hidup dulu. Dia pangku jatuh, nak mati pun pastikan anak aku hidup dulu. Aku pangku elok-elok, baru aku mati. Umpama macam tu, dia pangku, dia tatang anak dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang dikatakan bagaimana pelajaran yang kita nak ambil dalam peristiwa panji ini, betapa mahalnya panji ataupun ar-royah. Tuan-tuan, panji ini ada dua dalam konsep Islam. Ar-royah ni semua bendera yang digunapakai untuk perang. Yang kedua dia panggil al-liwa. Lim, lam, waw, amzah, al-liwa. Amzah, alif. Al-liwa ni bendera yang tak digunapakai untuk perang. Macam kita buat untuk masjid, hanya untuk berkibar, bukan perangnya. Macam kita kan tak guna perang kan? Ha, yang kita ni bukan ar-royah. Ar-royah ni hanya guna untuk perang saja, operasi ketenteraan. Jadi macam kita orang ni buka bendera di tiang, di jalan, di masjid, di car wash, di kereta. Ini kita panggil al-liwa. Bendera untuk menaikkan semangat dan mempertahankan semua bersatu hati, mengangkat dan mendaulatkan agama yang satu. Sebagai tanda Palestin, tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan bila angkat bendera, faham, cuba faham. Jangan, jangan saya tak mau semangat tanpa ilmu. Semangat sokong solid, solidariti kan? Semangat solidariti ni bagus dah. Yang pertama kita kena faham, kenapa angkat bendera Palestin? Tuan-tuan kena cakap diri sendiri, Palestin tu tanah kita. Yang kedua, Palestin tanah wakaf umat Islam di dunia. Yang ketiga, memang sejarah tanah Melayu dan bangsa Melayu pernah sampai dan membebaskan tok nenek moyang kita, dah membebaskan, pernah sampai di Palestin. Maka aku tak boleh pi, aku hanya boleh mengangkat bendera. So kena faham barulah nilai solidariti tu, duduk angkat bendera saja bagus dah, tapi no point, ilmu tak ada. So tiga point tu tuan-tuan faham. Orang tanya, oh macam ni, cek pasal apa? Bagi tahu ke anak-anak. Selain daripada tu, pasal ayah, pasal apa cek kena angkat bendera solidariti? Yang pertama, kita kata apa lagi? Tambahan ilmu, sebab bumi ni bumi Nabi-Nabi. Bumi ni bumi yang Nabi Muhammad, imam, tak umus solat kepada sekalian Nabi. Solat jemaah Nabi-Nabi teramai di dunia, di bumi yang bendera yang cek angkat ni lah. Bagi anak faham sikit nilai sejarah daripada solidariti. Tak mau dihimpun, tak mau semangat jerit tapi tak ada nilai. Bagus dah. Cuma kita upgrade, suntik sikit ilmu. Cantik kat situ. Sallallahu alaihi wasallam. Semangat saya tak cukup tuan-tuan. Kita ni kadang terlebih semangat. Hancur, hancur Israel, Zionis. Pakcik sebut apa ni? Hancur, aku tak tengok ah, haram semua Zionis ni. Pakcik, saya nak tanya, tadi semain subuh berapa? 8:30 ha? Tak payah Pak Long eh. Pak Long pergi balik tu. Pergi balik semayang qada tu. Semayang subuh 8:30, haduk hancur-hancur. Takut silap pas. Pak cik tersorot sekalut nak sembang, nak tembak Zionis kat Palestin. Pak Long pergi sembak dulu Zionis yang dalam rumah Pak Long tu. Lagi tu semayang subuh 8:30, pergi tembak tu. Ramai tu Yahudi dalam rumah. Jin-jin Yahudi sampai semayang 8:30 tu memang Yahudi banyak dalam rumah. Pergi tembak hak tu dulu, mati buang hak tu, baru kita sembang Palestin. Bila tahu tu? Kasar ke? Orang Penang terlalu tu, kita habis lembut kan? Okay. Jadi saya rasa cukup lah. Boleh kan? Terima kasih ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi okay. Tanda setuju lah. Sah lah. Alhamdulillah sah. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk malam ni. Jadi tuan-tuan, ketika mana semua orang berazam dan berjuang untuk meletakkan Islam kembali menjulang, mudah-mudahan tangan kita yang akan menyambut dan memasakkan panji. Saya ulang. Ketika mana Islam, bendera panji Islam dipasak, kita nak jadi dua orang. Satu tangan Bani Melayu,
kaum Melayu ni yang pi sambut panji Islam, bukan sambut saja, dan kita yang pi pacak bendera. Siapa? Bani Melayu. Siapa? Geng Kubang Semang. Siapa? Kita orang tanah Melayu yang Nabi dah hantar dah signal isyarat wakil Nabi kepada Nusantara Melayu ni. Saya tak kata sepenuhnya Pulau Pinang dan tanah Melayu sahaja, tapi seluruh keseluruhan bumi Nusantara ni, bumi yang Nabi pandang, bumi yang Nabi Ibrahim dah bagi peringatan, hampa jaga-jaga, hampa dia bukan kaleng-kaleng, hampa ni keturunan aku, matlah jaga, matlah bela, bangkit. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang lena, bangsa-bangsa yang lena, wahai keturunan-keturunanku yang duk main phone, duk galak, duk rempit, mai, tanah kita ni, tanah kita bersama, mai, jangan biarkan Al-Qassam saja, depa pun tak larat, depa pun tak ada tenaga, tak cukup kudrat, mai support. Itu umpama jeritan. So kita terima kasih kepada Al-Qassam kerana ketumbukan yang mereka beri, maka telah menyedarkan kita daripada mimpi di siang hari. Sesungguhnya Palestin belum menang kerana kita belum cukup tulus dalam berjuang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan itihad kesatuan untuk sama-sama kita mengangkat panji Islam. Ketika Islam menang, ketika Islam berjuang, tangan kita yang memegang. Mohon maaf andainya ada kata-kata dan gurau senda yang tak kena di mana-mana. Daripada hujan turun, berhenti, turun, sampailah berhenti. Jadi sekian dulu sahaja tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian dan juga sokongan tuan-tuan. Mungkin ada yang sudi share video-video saya sebelum ini. Jadi saya sangat tersanjung dan terhormat, terharu atas sokongan tuan-tuan. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan manfaat sebagai saham akhirat dan juga talian hayat kita untuk menuju ke hari kiamat. Aku lakukan oleh hadirat. Terima kasih pihak masjid dan tahniah. Assalamualaikum Nabi Muhammad kali pertama sampai. Aku lakukan oleh hadirat. Astagfirullahalazim li walakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-ikhwan wal muslimin fil Gaza wa fi Palestine wa fi kulli makan wal maidan wal zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum. Ihzimhum ya Allah wa ansurna alaihim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.